Ha? Azul lupa tu girlfriend lama. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengerusi tetap, saudara presiden, saudara timbalan presiden, seluruh jajaran pimpinan parti, pusat, MPWP, wanita dan cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pimpinan dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian, saya ingin memulakan penggulungan saya pada petang ini dengan menetapkan satu premis yang cukup penting. Premis itu adalah bagaimana kita, yang saya namakan sebagai reaktualisasi idealisme pendidikan madani. Rakan-rakan, siri menapak ke Putrajaya ini telah kita telusuri dengan seluruh kekuatan dan jajaran anggota pimpinan yang memungkinkan keadilan menghantar saudara presiden sebagai Perdana Menteri ke-10. Begitu juga dengan rakan-rakan yang juga diberikan amanah sebagai menteri. Idealisme yang jelas dizahirkan dalam membangun Malaysia madani ini terbukti bukan hanya retorik tetapi sebuah reaktualisasi deklarasi pematang pau. Akhirnya, impian untuk melukis citra dan untuk melakar impian berpaksikan sebuah aspirasi reformasi telah pun kita sampai dengan kita gagahi untuk sampai ke Putrajaya. Rakan-rakan sekalian, saya ingin ambil juga ruang ini untuk merengek kerana saya fikir saya tidak ada ruang merengek di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dengan rakan-rakan parti lah biasanya yang saya boleh gunakan ruang ini untuk merengek beberapa perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dan rakan-rakan ahli parlimen yang lain saban hari bersilat di parlimen di dalam gelanggang Dewan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan bagaimana juak-juak di seberang sana ya, berselindung di sebalik kononnya perjuangan mereka adalah yang terpaling kanan, terpaling Islamis dan terpaling Bumi Putra. Sampai mereka kira jumlah kita sebut Bumi Putra itu berapa kali. Tuan-tuan dan puan-puan, sedangkan kita tidak seperti mereka. Agenda membela nasib Bumi Putra dan segenap lapisan masyarakat menjadi dasar dan polisi yang jelas dengan kepimpinan pentadbiran. Bukan hanya jumlah sebutan tetapi tindakan yang aktual. Saya dan rakan-rakan sebenarnya menerima tanggungjawab ini dengan penuh kesedaran dan keinsafan. Sebagaimana yang sering disebut oleh saudara presiden, jawatan ini adalah taklif dan bukannya tashrif. Ya. Ia adalah satu tanggungjawab dan bukan untuk bermegah-megah. Dan sebaliknya jawatan ini apabila dipikul harus menjadikan kita lebih rendah diri, menginsafi betapa besarnya amanah dan tanggungjawab ini. Rakan-rakan sekalian, keadilan komited sebagai sebuah parti yang mempertahankan ketinggian karamah insaniah ataupun human dignity dan nilai ihsan. Hal ini hadir dengan kepercayaan untuk bertahan di barisan idealism perjuangan dan yakin bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan hanya pejuang reformasi tetapi juru islahi dan juga pimpinan yang jurdil, jujur dan adil. Ya? Kita tidak boleh merisikokan ketimpangan pentadbiran ini sepanjang dua dekad idealism parti madani. Parti ini, madani ini adalah hadir untuk mencuci segala kebejatan dan kebobrokan dalam sistem yang sedia ada. Dan siapa lagi jika kita, bukan kita, aktivis keadilan yang harus menjadi contoh tauladan bahawasanya negara ini boleh diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Rakan-rakan, saya selalu sebut bahawa kita harus menjadi sentiasa contoh dan suri tauladan dalam bangsa ini kerana jujurnya hari ini kita sudah kebanjiran idola tetapi kemarau teladan. Rakan-rakan, cabaran menterjemahkan reaktualisasi idealism sebuah gagasan ini tidak mudah.
Keadilan dan Malaysia hari ini berkongsi sosok dan figura yang dahagakan sebuah perubahan, iaitu reformasi mutlak. Saya juga memohon maaf kerana sepanjang menerima amanah ini, ada kalanya ya, parti agak ketinggalan dan ramai yang mengadu, beritahu kata kami ni anak yatim piatu, mak tak ada, ayah dah jadi Perdana Menteri, mak jadi Menteri Pendidikan, jadi tak ada lagi tempat untuk mengadu. Tapi hari ini Alhamdulillah kita bersama dalam sebuah kongres sebagai sebuah keluarga, dan untuk melihat banyak lagi perkongsian-perkongsian yang saya fikir penting untuk negara ini. Rakan-rakan, saya sendiri di kementerian harus menelusuri banyak perkara dan ia tidak mudah. Ada harinya ujian dan tribulasi sangat menduga kesabaran, ya. Ada harinya ujian itu bersifat sangat luar biasa sehingga saya fikir kita tidak mampu untuk meneruskan. Tetapi kerana rakan-rakan parti sentiasa ada dan memberikan keyakinan kepada kami untuk terus bertahan. Jadi terima kasih seluruhnya daripada saya kerana sentiasa bersabar dan memberikan kami kata-kata semangat untuk terus bertahan, mempertahankan kerajaan madani ini. Rakan-rakan, Saudara Presiden sememangnya seorang tokoh gerakan kependidikan yang menjayakan idealisme madani sejak beliau menubuhkan Yayasan Anda, menjadikan pendidikan sebagai the birthright, hak yang lahir bersama anak-anak. Ini adalah agenda yang mustahak kerana kita tidak mahu hanya kelompok yang mampu sahaja mendapat akses kepada pendidikan, tetapi semua yang menghirup udara Malaysia madani ini secara amnya wajar menerima pendidikan. Sebab itu kita tidak kompromi soal akses pendidikan ini. Mesti dipastikan seluruh anak Malaysia mendapat pendidikan dan akses yang sama. Wakil daripada SIK tadi, Saudara Habib, menyebut bagaimana gembiranya guru-guru mendapat makluman tentang perkeliling hari pertama persekolahan yang tidak perlu belajar dan hanya ada aktiviti suai kenal dan sebagainya. Saya nak sebut dan maklumkan kepada Saudara Habib, ya, bahawa sebenarnya perkeliling itu adalah perkeliling yang saya terpaksa batalkan ketika Saudara Presiden menjadi Menteri Pelajaran. Perkeliling yang asal sudah berusia 34 tahun. Ya. Jadi susah sebenarnya nak batalkan perkeliling daripada bos sendiri. Ya. Kita ambil masa yang lama untuk melihat dan memastikan bahawa perkeliling ini benar-benar boleh memberikan impak kepada anak-anak kita yang kita terjemahkan kepada murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara sejahtera. Saudara sekalian, pendidikan, pembebasan dan pemberdayaan sebagaimana yang digagaskan oleh Paulo Freire merupakan naskah yang acap kali diperingatkan untuk sama-sama kita angkat. Anggota dan rakyat harus yakin bahawasanya agenda pendidikan dan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan dan kemiskinan adalah satu bentuk jihad yang mesti disegerakan. Bahkan diulang dalam ucapan belanjawan untuk menoktahkan miskin tegar dalam tahun ini juga. Saudara sekalian, ini komitmen yang cukup besar. Ketika Kementerian Pendidikan, ya, kami bercakap tentang kemiskinan multidimensi yang sebenarnya memerlukan pelbagai, ya, wajah solusi yang tidak hanya tertumpu kepada satu solusi sahaja kepada kemiskinan ini, tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya yakin dan percaya keadilan mampu untuk menerjemahkan satu pasukan yang kuat dan solid untuk membawa Malaysia ke arena baru. Saya juga yakin bahawa wanita keadilan yang hadir pada hari ini, tepukan untuk wanita keadilan yang hadir pada hari ini, adalah merupakan manifestasi kepada magnitude perjuangan dan bersedia mencanai idea-idea madani menerusi program Bicara Wanita Madani. Saya mahu pastikan puan-puan, saudari-saudari, apabila sampai ke ceruk kampung, bahkan ya, yang buta huruf sekalipun, ya, kita dapat santuni dan heret ke pentas dialog agar mereka juga bicarakan tentang impian dan kanvas masa hadapan Malaysia di bawah pentadbiran pimpinan hari ini. Rakan-rakan sekalian, izinkan saya juga untuk berkongsi tentang idealisme yang perlu dihadam oleh setiap individu yang hadir pada hari ini. Al-Kawakibi antara tokoh dan figura yang memperjuangkan tentang bagaimana rakyat bangkit daripada era penindasan dan menggunakan peralihan secara demokratik,
membebaskan dan membina adalah terma dan idea yang perlu dikunyah sebaiknya oleh kita semua. Al-Kawakibi juga menyebut sedang pendidikan pembebasan adalah memberikan akses tentang hak dan kesedaran tentang bagaimana memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Rakan-rakan sekalian, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua perwakilan yang telah mendandan kata, menggulung gagasan, berpuncakan inspirasi, menggenggam janji, merangkul semangat reformasi. Saya juga ingin rakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh komuniti pendidikan Parti Keadilan yang selama ini telah mendukung pelbagai idealisme dan juga memastikan sentiasa saya berada dalam track keadilan dan track kependidikan yang sebenar. Saya juga ingin rakamkan terima kasih kepada Dr. Mazli ya, yang sentiasa memantau saya dari sehari ke hari untuk memastikan agenda pendidikan ini sentiasa kita dukung bersama. Rakan-rakan sekalian, dalam gagasan menuju negara madani ini, saya ingin kongsikan satu ayat Al-Quran yang saya fikir sangat penting, yang memberikan keyakinan bahawa kita, jika kita boleh menepati ayat ini, maknanya negara kita akan terhindar daripada sebarang gugatan dan juga meningkatkan kepercayaan rakyat kepada kita. Ayat ini merujuk kepada satu keadaan ekosistem ya, yang mana negara itu ya, dapat menghilangkan rasa ketakutan rakyat dan mengenyangkan perut rakyat yang lapar. Ya? Dan ayat itu berbunyi allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Merujuk kepada satu ekosistem yang mana mereka yakin bahawa kerajaan dan keadaan itu adalah keadaan yang boleh memberikan keyakinan kepada rakyat. Rakan-rakan sekalian, saya ucapkan terima kasih dan saya berharap agar medan kongres ini akan mempererat silaturahim antara kita dan mampu dijadikan platform untuk kita semua sentiasa fokus dan memeluk erat idealisme perjuangan ini. Apa guna turun ke bendang jika tidak bertanam padi? Apa guna kalimat reformasi di sandang jika tidak berani mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.